Shalom Bapak dan Ibu sekalian, bersuka cita sekali hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul meskipun lewat online service. Tapi kita menghadiri acara yang sangat khusus ini untuk anak-anak kita. Ini adalah acara graduation anak-anak K2 TK Bintang Mulia. Saya berharap Bapak dan Ibu beserta dengan anak-anak dapat mengikuti acara ini dengan baik. Dan anak-anak bisa duduk dengan tenang dari awal acara sampai akhir acara ini. Kita akan mulai bersama-sama. Kita berkumpul dan berhimpun di sini dalam nama Allah Bapa dan Anak-Nya Yesus Kristus dan dalam Roh-Nya, Roh Kudus. Kita akan menaikkan satu buah pujian. Kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Biarlah hati kita, ucapan syukur kita mengalir dan menyenangkan hati Tuhan. Ku mau selalu bersyukur. Bapak dan Ibu katakan dengan segenap hati kita. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Dengan ucapan syukur kami yang kami naikkan untuk anak-anak kami. Kalau hari ini ada untuk anak-anak kami berkumpul, kami sekeluarga berkumpul, itu hanya karena kasih dan anugerah daripada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk anak-anak kami. Kami bersyukur untuk acara ini Tuhan, acara yang khusus dibuat untuk anak-anak kami. Kami berdoa biarlah Tuhan yang menyertai kami, biarlah acara ini berlangsung dengan baik dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan biarlah anak-anak kami dapat bersuka cita hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, anak-anak sekalian, hari ini kita akan mendengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh Yayasan Bina Insan Mulia. Waktu dan tempat kami persilahkan.
yang terhormat, Bapak Ibu orang tua siswa, yang terhormat Bapak Ibu guru, yang terkasih siswa-siswi, Trimulya, Trimulya Hits, dan Bintang Mulia. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, pada hari ini kita boleh berkumpul dalam suatu keadaan yang baik. Terima kasih kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Karena kasih pemeliharaan, kita betul-betul bisa ada dalam keadaan baik berkumpul. Pada hari ini, kita berkumpul dalam suasana yang gembira, suasana yang sukacita. Walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19, kita tetap bisa melaksanakan wisuda. Pelaksanaan wisuda pada tahun akademik 2019-2020 ini memang berbeda dengan wisuda-wisuda sebelumnya. Namun Bapak Ibu, Saudara terkasih, ini semua tidak mengurangi sukacita kita. Karena pada hari ini kita menghadiri wisuda putra-putri yang kita kasihi. Perjalanan pendidikan pada dasarnya bertujuan untuk membentuk anak didik memiliki nilai Kristiani yang dihidupi dalam kehidupan keseharian. Siswa-siswi diharapkan memahami bahwa takut akan Tuhan sungguh merupakan permulaan dari pengetahuan. Siswa-siswi adalah ciptaan Allah yang diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik, memuliakan penciptanya, dapat menjadi terang serta berdampak bagi sesamanya. Siswa-siswi diharapkan memahami bahwa mereka adalah ciptaan Allah yang istimewa. Mereka adalah biji mata Allah, sehingga mereka boleh hidup dalam suatu suasana yang senantiasa bersuka cita, senantiasa bersyukur, karena mereka jelas mengetahui bahwa segala hal yang ada dalam kehidupan mereka merupakan rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, sehingga pada akhirnya akan memberikan kepada siswa-siswi hari depan yang penuh harapan. Pendidikan dalam jenjang TK, SD, SMP, dan SMA merupakan masa yang paling krusial, karena masa ini merupakan masa fondasi. Oleh karena itu, pendidikan haruslah dimulai dengan aspek spiritualitas. Kiranya aspek spiritualitas boleh menjadi fondasi bagi pendidikan putra-putri Bapak Ibu. Oleh karena itu, kerjasama yang erat dari orang tua, guru, dalam hal ini sekolah, merupakan kerjasama yang harus kita jalin terus-menerus dan kita bina, sehingga sungguh boleh mengembangkan aspek spiritualitas menjadi aspek yang menjadi fondasi dasar, dan aspek-aspek lainnya dikembangkan sesuai dengan minat, bakat, dan potensi setiap anak. Iman, ilmu, integritas yang sudah ditanamkan sejak masa kanak-kanak, masa remaja, akan memberikan dampak di kemudian hari. Siswa-siswi di kemudian hari diharapkan menjadi anak-anak yang bersinar terang, anak-anak yang bercahaya, memuliakan Bapa di surga, menjadi agent of change, membuat perubahan yang adaptif, inovatif, dan progresif dalam menghadapi masa depan, dalam menghadapi masa new normal. Selamat atas keberhasilan putra-putri Bapak Ibu yang akan diwisuda pada hari ini. Terima kasih kami ucapkan atas kepercayaan Bapak Ibu yang telah mempercayakan pendidikan putra-putrinya di lingkungan sekolah yang kami bina. Izinkan saya mewakili segenap pengurus yayasan menyampaikan permohonan maaf jika di dalam pelayanan kita, di dalam kerjasama kita, terdapat hal-hal yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Kami akan senantiasa berupaya untuk mengembangkan pelayanan kami dengan pertolongan Tuhan. Pada kesempatan yang baik ini, kami juga menghaturkan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Ibu Guru yang senantiasa tanpa pamrih mendampingi putra-putri, mendampingi siswa-siswi yang akan diwisuda pada hari ini. Dalam keadaan apapun, Bapak Ibu Guru senantiasa setia mendampingi. Dalam home-based learning, Bapak Ibu Guru juga melakukan semua dengan kekuatan
dengan segala upaya, dengan segala inovasi, agar pembelajaran tetap dapat disampaikan dengan baik. Pahlawan tanpa tanda jasa, patut kita haturkan kepada Bapak Ibu Guru, karena tanpa jasa Bapak Ibu Guru, kita semua tidak akan menjadi kita saat ini. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Akhir kata, segala puji, hormat, juga syukur kita kembalikan hanya kepada Dia yang patut kita muliakan. Soli Deo Gloria. Atas nama Ketua Yayasan Sekolah Kristen Trimulya dan Yayasan Bina Insan Mulia, Kurniadi M. Chandra. Saat ini kita akan mendengarkan kata sambutan dari Miss Alin selaku Kepala Sekolah TK Bintang Mulia. Shalom Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera Miss Alin ucapkan untuk segenap anak-anak KEITU Angkatan ke-21 tahun ajaran 2019-2020 dari TK Bintang Mulia. Bapak Ibu mengucap syukur kalau sampai dengan hari ini kita masih diberi kesehatan, kita masih bisa berkumpul bersama menikmati kemurahan Tuhan. Dan mengucap syukur ketika kami juga masih diberi kesempatan untuk boleh melepas Angkatan ke-21 TK Bintang Mulia di tahun ini meski dengan suasana yang berbeda. Bapak Ibu sekalian, angkatan ini adalah angkatan yang sangat istimewa. Angkatan yang mengalami dua tipe pembelajaran yang berbeda. Anak-anak mengalami pembelajaran secara langsung dengan guru-guru di kelasnya dan juga mengalami pembelajaran jarak jauh tentunya dengan keterlibatan para orang tua di rumah. Dan kami segenap guru dan juga staf TK Bintang Mulia mengucapkan terima kasih banyak untuk partisipasi Bapak Ibu selama masa home based learning ini mendidik dan menolong perkembangan putra-putri Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, menjadi orang tua di era zaman ini bukanlah satu hal yang mudah. Tapi ketika Tuhan menitipkan putra-putri di tengah keluarga Bapak Ibu sekalian, berarti kita dipercaya untuk dapat mendidik dan membimbing putra-putri kita sekalian untuk menjadi generasi penerus yang bisa membanggakan Tuhan pencipta mereka. Kita juga diberi kepercayaan untuk dapat menolong mereka mengetahui apa yang Tuhan mau dalam kehidupan mereka. Mari bersama-sama suami istri bergandengan tangan untuk dapat menolong perkembangan setiap putra-putri dalam keluarga. Dan ketika mereka akan memasuki jenjang pendidikan yang baru di sekolah yang sesungguhnya, di tingkat sekolah dasar, tentu saja bukan hal yang mudah untuk anak-anak bisa beradaptasi tanpa dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Bapak dan Ibu sekalian adalah pendukung utama mereka. Bapak dan Ibu sekalian adalah pendoa yang luar biasa ketika mereka harus memasuki suasana sekolah yang berbeda dengan tingkat kesulitan yang juga pastinya berbeda. Jangan pernah menyerah untuk mendukung mereka, supaya mereka pun bisa terus merasakan cinta kasih yang besar dari Bapak Ibu sekalian. Dan kami sebagai guru dan juga staf dari TK Bintang Mulia sungguh mengucapkan terima kasih ketika kami pun diberi kepercayaan untuk dapat mendampingi Bapak dan Ibu sekalian mendidik putra-putri Bapak Ibu di sekolah kami. Kami boleh dijadikan rekan kerjasama untuk dapat menolong perkembangan anak-anak. Dan untuk anak-anak sekalian, nanti di SD terus berusaha ya, jangan patah semangat, jangan menyerah. Kalau nanti anak-anak mengalami kesulitan, jangan lupa harus berani bicara dengan Miss dan Mister di SD nanti. Dan kalau anak-anak juga masih merasa kesulitan, ingat ada Tuhan yang akan selalu menolong dan menyertai anak-anak. Terus berdoa supaya anak-anak bisa semakin semangat menjalani hari-hari di SD nanti. Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, akhir kata saya mewakili Yayasan Bina Insan Mulia, segenap staf, guru TK Bintang Mulia, segenap karyawan, dan juga pegawai di TK Bintang Mulia mengucapkan mohon maaf bila selama pelayanan kami di TK Bintang Mulia masih banyak kekurangan.
Kiranya apapun yang sudah kami lakukan itu boleh menjadi berkat untuk Bapak Ibu dan terlebih lagi untuk anak-anak yaitu tahun ajaran 2019-2020 ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan kata sambutan dari perwakilan orang tua murid K2 TK Bintang Mulia. Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yesus. Saya mengucap syukur bahwa hari ini anak-anak K2 TK Bintang Mulia dapat melangsungkan graduation online. Dan saya mewakili sebagai orang tua mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh tenaga pengajar dan pihak-pihak yang sudah membantu mendidik anak-anak kami sehingga mereka semua dapat belajar dengan baik. Walaupun dalam keadaan sulit saat ini, 2-3 bulan terakhir anak-anak kami harus belajar dari rumah. Terima kasih, kami berdoa semoga TK Bintang Mulia terus menjadi berkat dan juga melahirkan anak-anak yang berprestasi. Dan juga kita semua berdoa semoga masa depan anak-anak kita juga diberikan yang terbaik dari Tuhan. Dan juga untuk guru-guru semua di TK Bintang Mulia juga diberikan segala sesuatu yang terbaik juga yang datang dari Tuhan. Sekali lagi, tanpa banyak hal apapun yang bisa kami sampaikan, hanya kami mengucapkan terima kasih untuk seluruh tenaga pengajar di TK Bintang Mulia. Tuhan Yesus memberkati. Bapak dan Ibu, anak-anak sekalian, saat ini kita akan mendengarkan satu buah firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Roni Sudarmo. Kita akan menyiapkan hati kita akan satu buah pujian bersamamu Bapa. Kulewati semua, biarlah apa yang kita lewati hari ini. Kalau anak-anak harus graduation secara online, itu tidak mengurangi sukacita kita, tapi itu karena perkenanannya Tuhan. Kita angkat pujian ini bersamamu Bapa. Kekuatan di jiwa.
Halo anak-anak dan parent, jumpa lagi dengan Mr. Loni. Semua sehat-sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan ya. Amin. Yuk kita doa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan masih berikan pada kami untuk belajar firman Tuhan. Tuhan pimpinlah setiap anak-anak dan orang tua yang mendengarkan firman-Mu dan hamba-Mu juga akan menyampaikannya. Supaya kami bersama-sama bisa belajar firman Tuhan dan tahu apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Masih ingat kan cerita Mr. Roni? Kisah tentang Yusuf. Kisah Yusuf yang Mr. Roni bagi dalam 3 babak atau 3 bagian. Nanti kita mau lanjut lagi babak selanjutnya. Yang pasti bukan babak belur ya. Karena meskipun Yusuf menghadapi masalah dalam kehidupannya, tapi dia tidak babak belur kan? Malah maju terus. Mr. Roni mau review dulu ya kisah Yusuf yang dibagi dalam 3 babak atau 3 bagian. Babak 1, Yusuf dijual jadi seorang budak atau seorang pembantu dan dibeli oleh Potifar. Tapi masih ingat, dia tetap semangat dan melakukan pekerjaannya dengan baik. Malah dipercaya sama Potifar. Terus babak 2, Yusuf berkata no pada dosa. Waktu istri Potifar senang sama Yusuf, Yusuf tidak mau melakukan itu karena itu dosa. Dan babak 3, Yusuf bertemu dengan keluarganya dan Yusuf bisa memaafkan kakak-kakaknya yang berbuat salah pada dia. Keluarga mereka bisa bersatu kembali dan saling mengasihi. Kenapa? Karena ada Tuhan dalam keluarga mereka. Wow, menarik sekali ya kisah Yusuf ini. Biasanya ya, kalau orang mengalami masalah kan suka marah-marah, tidak semangat, putus asa alias menyerah. Tapi Yusuf tidak seperti itu loh. Dia tetap bisa maju, maju, maju terus. Dia tetap semangat dan lebih keren lagi, dia bisa rejoice. Wow, kalau orang bisa rejoice, so pasti dia semangat dan tidak menyerah. Kalian masih ingat kan mengapa Yusuf tetap semangat dan rejoice? Ya, karena ada Tuhan dalam hidup Yusuf. Kalau ada Tuhan dalam hidup Yusuf, tentu saja
Yusuf akan menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Dan Yusuf mau melakukan yang Tuhan mau. Dengan melakukan yang Tuhan mau, itu membuat Tuhan senang dan tersenyum dengan kehidupan Yusuf dan juga kehidupan kita. Kalau kita bisa seperti itu, ayo anak-anak, ayo parents, yuk kita buat Tuhan tersenyum dan senang atas kehidupan kita. Sebenarnya masih ada satu babak loh dari kisah Yusuf yang Mr. Roni belum ceritakan. Kalau gitu, kita akan masuk dalam babak 4 ya. Oke, langsung saja. Inilah kisah Yusuf dalam babak 4. Di babak 4, Yusuf pernah dipenjara loh. Hah? Kenapa dipenjara? Yusuf melakukan kesalahan apa? Apakah mencuri? Enggak tuh. Apakah dia membunuh? Enggak juga loh. Jadi Yusuf melakukan kesalahan apa ya? Ternyata Yusuf tidak melakukan kesalahan apa-apa kok. Loh, tapi kenapa dia dipenjara? Kalau seseorang dipenjara, pasti dia melakukan satu kesalahan kan? Tapi benar loh, Yusuf tuh tidak melakukan kesalahan. Tapi dia difitnah alias dituduh melakukan yang tidak benar. Padahal dia tidak melakukan hal tersebut. Masih ingat gak istri Potifar yang senang sama Yusuf? Tetapi Yusuf bilang no, tidak boleh, itu dosa. Kalau sudah punya suami, tidak boleh senang sama laki-laki lain. Dan juga kalau sudah punya istri, tidak boleh senang sama perempuan lain. Itu dosa. Di hadapan Tuhan, Tuhan tidak suka. Yusuf dalam Kejadian 39 ayat 9 pernah berkata demikian. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang begitu besar dan berbuat dosa terhadap Allah? Wah, Yusuf tahu betul tuh. Kalau berbuat dosa itu kejahatan di hadapan Tuhan. Mungkin orang lain tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Dosa sama dengan berbuat jahat di hadapan Tuhan. Tapi istri Potifar jahat. Karena Yusuf tidak mau berbuat dosa, dia ngadu ke suaminya bahwa Yusuf yang senang dia. Loh, kok terbalik ya? Kan istri Potifar yang senang Yusuf. Kok bilangnya Yusuf yang senang dia? Nah, ini anak-anak yang namanya fitnah. Mengatakan yang tidak benar. Akhirnya Potifar marah sama Yusuf. Sehingga Yusuf dimasukkan ke penjara. Ya, Yusuf mengalami hal yang tidak menyenangkan lagi. Sudah enak-enak tinggal di rumah Potifar. Menjadi kepercayaan Potifar. Gara-gara difitnah. Harus masuk penjara. Tunggu dulu. Di penjara, apakah Yusuf marah, menyerah, dan hilang rejoice-nya? Kan di penjara gak enak ya. Ternyata ya, enggak loh. Yusuf tetap punya the joy of the Lord is my strength. 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 Ya, Yusuf tetap bersuka cita karena Yusuf percaya Tuhan selalu ada bersama dengan dia dan memimpin kehidupannya. Yuk kita lihat apa yang Alkitab katakan waktu Yusuf di penjara. Kejadian 39 ayat 22, di situ dikatakan, sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Keren banget. Kepala penjara di sini dibilang
dia mempercayakan semua tahanan kepada Yusuf. Yusuf jadi orang kepercayaan kepala penjara itu. Wih. Wow, perhatikan anak-anak and parents. Kepala penjara sayang sama Yusuf. Kok bisa ya? Aha, pasti Yusuf menunjukkan sikap yang oke. Dan dalam dirinya masih ada rejoice. Soalnya kalau tidak ada rejoice, Yusuf pasti menyerah deh. Tidak semangat dan bisa marah-marah. Kalau seperti itu, mana mungkin dia bisa menjalani hidup ini dengan baik. Wow, keren ya. Keren banget. Kita harus belajar dari sikap Yusuf nih. Sekarang-sekarang ini kan banyak orang yang sulit rejoice. Karena COVID-19 banyak hal yang berubah. Dan juga membuat banyak orang susah. Anak-anak pasti boring banget. Di rumah terus. Mau ketemu teman-teman gak bisa. Mau main gak bisa. Belajarnya online, lihat layar aja. Ih, papa mama juga pasti punya masalah juga ya. Pekerjaan lagi susah. Dan mama juga harus tambah waktu untuk urusin kalian. Jadi guru di rumah. Wow, gak gampang kan parents jadi guru? Sekarang harusnya kita lebih bisa menghargai guru ya. Yang bisa mengajar begitu banyak anak-anak. Dan bisa memperhatikan anak-anak. Nah, pertanyaan Mister adalah, kalau situasi seperti ini, anak-anak dan parents masih bisa rejoice nggak? Ya, kalau kita memandang masalah terus, bisa hilang deh rejoice-nya. Jangan sampai loh masalah mengalahkan kita, tetapi kita harus hadapi bersama Tuhan. Anak-anak dan parents, tetap harus ada rejoice. Berjalan bersama Tuhan. Minta kepada Tuhan menolong kita untuk bisa tetap menjalani hidup ini dengan baik dan tetap bisa rejoice dan semangat. Bisa gak ya? Bisa dong. Kalau Yusuf bisa, maka kita pun harusnya bisa. Karena kisah Yusuf ada dalam cerita Alkitab. Pasti Tuhan ingin mengajarkan kita bahwa kita pun bisa kalau kita percaya kepada Allah. Dan kita tidak menyerah, kita maju terus. Yes, ayo anak-anak, parents, kita hadapi hidup ini bersama dengan Tuhan. Dan kita pasti bisa, amin. Amin. Oke, sekarang Mr. Roni mau pesan untuk papa dan mama ya. Parents, sebagai orang yang percaya Tuhan, jangan lupa, kita sedang menghidupi firman Tuhan setiap hari. Dan kita sedang mewarisi iman kepada anak-anak kita. Jangan lupa ya, krisis demi krisis yang terjadi itu sedang membentuk kualitas iman kita. Kualitas iman seseorang akan terlihat ketika ada masalah. Tidak ada masalah, tidak ada yang bisa diuji, bukan? Mr. Roni ada satu quote untuk setiap parents. Hasil kehidupan tidak bergantung kepada apa yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi bagaimana reaksi atau respon kita itu akan menentukan hasil akhirnya. Jadi kalau satu masalah datang dalam kehidupan kita, itu belum menentukan hasil akhir seseorang. Nah, bagaimana kita bereaksi menghadapinya, nanti itu akan menentukan hasil akhirnya. Bagaimana reaksi parents menghadapi situasi saat ini? Menyerah, putus asa. Nah, kalau reaksi kita seperti itu, hasilnya adalah kita kalah, kita menyerah, gak ada rejoice. Maka saya titip parents, mari belajar dari Yusuf. Reaksi Yusuf adalah jalani bersama dengan Allah. Jangan pesimis tapi optimis. Perlihatkan iman kita kepada anak-anak. Karena mereka juga sedang belajar sikap iman orang tua dalam menghadapi masalah seperti ini. Kita belum kalah. Tuhan sedang melatih kita menjadi pribadi yang kuat. Sebagai penutup dari kisah Yusuf, Mr. Roni mau rangkum dalam satu kata, Amen. Singkatannya apa ya? Yuk lihat ya singkatannya ya. A, artinya agree with God. Nah, di sini kita belajar setuju dengan Tuhan dan tidak menyalahkan Tuhan.
kalau Tuhan izinkan itu terjadi, kita ikuti saja. Kita tetap bisa menjalani bersama dengan Tuhan. Karena ingat, Tuhan sedang melatih kita. Nah, kemudian kata berikutnya, M, move with God. Ayo, maju, jalan. Jalan maju bersama Tuhan. Itu tuh kunci kita tetap bisa semangat dan rejoice. Terus kata berikutnya adalah I, and with God. Yuk kita selesaikan bersama dengan Tuhan. Dan nanti kita akan lihat hasilnya. Wow, Tuhan akan beri yang terbaik buat kita. Dan kata berikutnya adalah and, never doubt God. Jangan pernah meragukan Tuhan. Percaya pada Tuhan. Amin. Sebelum tutup dalam doa, Mr. Roni jadi ingat satu lagu. Dan Mr. Roni berharap lagu ini bisa menjadi berkat buat semua anak-anak dan parents. Yuk dengarkan pujian ini. Kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan satu kisah Alkitab yang indah, yaitu kisah Yusuf. Lewat kisah Yusuf ini kami belajar untuk akan menjalani hidup ini dengan baik meskipun ada masalah, kami tetap bisa semangat, kami ada tetap bisa rejoice karena kami punya Tuhan yang beserta dengan kami
Terima kasih Tuhan Yesus. Saya berdoa, Tuhan berkati anak-anak dan setiap orang tua, supaya kami semua bisa menjalani hidup ini dengan baik, meskipun ada masalah yang sedang kami hadapi. Biar dalam hidup kami selalu ada rejoice, karena ada Tuhan beserta dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sampai di sini dulu Mr. Roni sampaikan cerita firman Tuhan. Semoga jadi berkat buat anak-anak dan setiap parents. Amin. Inilah wisudawan wisudawati angkatan 21 TK Bintang Mulia, Ladybug Class. Abigail Graciela Dimpurus. Thank you Mami Papi untuk main masak-masakan sama aku, I love you. Arlan Matthew Halim. Thank you, Mami Papi, sudah main barengan duduk, temenin Arlan, Cici, sama Papi, aku. I love you. Arwena Kristi Korosina. Thank you, Mami Papi, udah sayang sama aku. I love you. Aura Gita Ferdian. Thank you Mami Papi sudah ajak Aura jalan-jalan. Oh, I love you. Brandon Nathanael Silalahi. Thank you Papi Mami karena sudah jagain aku waktu sakit. I love you Papi Mami. Christelle Angelic Edric. Thank you Mami Papi udah balikin makanan yang enak. I love you. Claire Natasha Bunyamin. Thank you Mami Papi udah bikin tempat Francis Mika yang baru. Love you. Elena Amarisa. Thank you Mami Papi udah beliin sepeda baru. I love you. Gwen Natali Budianto. Thank you Mami Papi sudah kalahin aku. I love you. Harvey Krisen William Hermawan. Thank you Mami Papi udah pengen bentuk Doraemon buat aku. Thank you, I love you. Jaren Hansen Karnai. Thank you Mami Papi udah mainin sekolah sama Shadow Pass. I love you. Kenso Wijaya. Thank you Mami Papi untuk anterin aku ke sekolahan. I love you. Love, Ivory, Sevilla. Thank you Mami Papi udah beliin aku bantal yang empuk. I love you. Madeline Florencia Lim. Thank you Mami Papi udah ajarin aku nulis. I love you. Maximilian Jaden Sanjaya. Thank you Mami Papi karena udah beli Hot Wheels. I love you. Nathanael Octavio Surya. Thank you Mami Papi udah ajarin naik sepeda roda dua. I love you.
Nicolette Chloe Tan. Thank you, Mami, Papi. Udah ada kamu. I love you. Rafael Ferdinand Angsa Wijaya. Thank you, Mami, Papi, karena udah ajak Rafael ke Minneapolis. I love you. Samuel Bertan Wijaya. Terima kasih Mami Papi karena sudah memberikan kasur. I love you. Theodore Eldrick Wijaya. Thank you Mami Papi udah berobat terima kasih. Vincent Emmanuel Christian. Thank you Mami Papi tajak liburan ke Bali, I love you. Zarin Noah Abigail Tan. Thank you Mami Papi udah beliin Zarin mainan makeup-makeupan, I love you.